guys, selamat pagi dari kota Semarang. Aku mau perjalanan menuju ke kota Pati ya guys. Kemarin sempat melihat di berita online, katanya tol buka tanggal 22 sampai 2 Januari dan masih gratis ya guys. Sekarang aku akan lewat, apakah memang benar atau tidak ya guys. Tuh di depan sana adalah jalan tolnya ya guys. Yuk, ayo ikutin. Nah, di depan itu adalah jalan tol. Wow, sudah bisa lewat, guys. Dan bisa dilihat di atasannya ada bis Nusantara, guys. Kemungkinan ini sudah bisa dilewati oleh semua kendaraan ya, guys. Tapi aku nggak tahu ya. Nanti kita lihat lagi apakah semua kendaraan atau khusus yang kendaraan kecil seperti kemarin. Jadi kata suamiku ini memang tidak bayar ya guys, tapi untuk registrasi kita harus menempelkan e-tol kita guys, tuh seperti ini. Nah, tuh ditempelin. Oke. Gratis ya. Tuh, gratis ya, enggak bayar. Dan ini dibuka untuk dua arah ya, guys. Kalian bisa lihat sebelah kanan aku itu ada truk-truk kayak gitu ya, guys ya. Kudus, Demak, Surabaya. Jadi, guys, ini perjalanan aku tanggal 23 Desember tahun 2022 ya, guys. Dan dibuka tolnya kembali setelah kemarin sempat ditutup itu tanggal 22 Desember 2022. Sangat membantu sekali. Terima kasih pemerintah. Hari ini terpantau mendung ya, guys. Untuk perakiraan cuacanya hujan petir sih di kota Semarang, tapi nggak tahu nanti di kota Kudus, Demak, dan Pati gimana cuacanya, aku nggak tahu. By the way, ini jam 5 lebih 42 menit ya guys. Sepertinya sudah dibuka untuk semua jenis kendaraan ya guys. Kalian bisa lihat banyak sekali kendaraan-kendaraan yang bermuatan besar bisa lewat ya guys tuh. Sekarang aku mau keluar dari tol. Nah, itu gerbang tol Sayongnya ya guys, tol Demak di sana ya. Nah, sudah keluar nih guys. Nah, itu tadi perjalanan aku melintasi tol Semarang Demak ya guys. Infonya adalah per tanggal 22 Desember tol Semarang Demak sudah dibuka lagi ya guys, dan masih gratis. Tapi yang perlu kalian ingat, kalian perlu menyiapkan e-tolnya untuk registrasi guys, seperti itu. Oke, thanks for watching, see you the next video and bye bye guys, terima kasih.